Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya sahabatku YM22 Channel, senantiasa kalian semua diberikan berkah dan kesehatan. Jumpa kembali dengan saya Pade pengisi suara.
137.9 GB R PKLBO menabrak landasan pacu saat mendarat sejauh 100 meter di Bandara Yogyakarta yang menyebabkan nose gear runtuh. 16 cedera dilaporkan pada tanggal 4 April tahun 2016. Batik Air penerbangan 7703 yang dioperasikan oleh Boeing 737-8 GB WL dengan registrasi PKLBS bertabrakan dengan pesawat ATR 42-600 saat lepas landas dari landasan 24 di Bandara Udara Internasional Halim Perdana Kusuma, HLP, Indonesia, ATR 42-600 yang dioperasikan Transnusa dan terdaftar PKTNJ itu. Ditarik, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan pada insiden penerbangan ini.